Tradisi mertua merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian upacara pemakaman secara adat di Tanah Toraja. Adapun mertua itu sendiri adalah kegiatan penyampaian ungkapan duka cita kepada pihak keluarga yang berduka yang disampaikan secara langsung oleh rombongan keluarga yang akan menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada salah satu keluarga pihak berduka yang dituju, yang ditandai dengan membawa hewan kurban, babi atau kerbau. Kemudian pihak keluarga yang berduka akan merespon rombongan yang akan masuk dengan melakukan penyambutan dan dipandu untuk masuk menuju pondok khusus untuk tamu. Di sana mereka akan dijamu oleh keluarga dengan siri untuk wanita dan rokok untuk pria. Kemudian ada jamuan minuman teh dan kopi serta makanan-makanan ringan. Setelah rombongan diterima resmi oleh keluarga besar, selanjutnya rombongan akan diarahkan menuju ke pondok salah satu keluarga yang dituju. Dan selanjutnya mereka di sana biasanya akan dijamu makan bersama. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyaksikan acara penerimaan tamu yang akan menyampaikan ungkapan bela sungkawa pada upacara pemakaman di Marinding, Lengkendek, Tanah Toraja. Kita saksikan. Karapa baturukanna pantarisan magaraenna pantarana ipaulu gayangna padang dimah kaleh
di patondo ombok baturupanna pantarana kena padang di kali surarakna padang di Sulawesi bombong bulanna dainan di Selebes padang maririn tiru bulan Bien, entonces.